Itu Memet. Ayo, kita ke sana. Hah? Kembalikan jubahnya, Mem. Sekarang. Wah, iya ya. Ternyata jubah itu bisa bikin kita gak kelihatan. Terus, kakek yang kasih kamu jubah ini sekarang gimana, Tong? Gak tahu. Dia kasih ke aku, terus bilang gitu aja. Aku pinjam dong, Tong. Sebaiknya jangan ya. Soalnya, bawaannya kita jadi usil. Gak baik. Ya. Hah? Oh, jadi jubah itu bisa bikin orang yang mati jadi gak kelihatan. Pantesan dari kemarin jubah itu dibawa-bawa terus. Jadi kamu mau serahkan jubah itu ke Pak Ustadz Somad, Tong? Iya, soalnya biar nanti Ustadz yang serahkan ke museum. Ustadz kan punya teman yang kerja di museum. Hah? Jubah ini buat aku aja. Memet, jangan! Jubah itu bisa bikin kita ngilang, kan? Mat, balikin, Mat. Ayo ambil. Ayo tangkap aku kalau bisa. Hah? Hah? Dah. Gawat, kita harus ambil jubah itu dari Memet. Iya, dia kan orangnya usil, bisa heboh. Gimana caranya dong? Kita kan gak bisa ngelihat dia. Kita muter aja, kita cari ke tempat Memet bikin ulah. Wah, kayaknya enak tuh kue. Hantu! Beneran loh, sepeda itu bisa jalan sendiri di sebelahku. Kalau bukan hantu, ayo, apalagi. Mas Paijo, Mas Paijo, masa siang-siang ada hantu? Gak zaman modern begini, sudah gak ada hantu. Tempat-tempat serem sudah kegusur semua, Mas. Kalian ini kok ngeyel, toh? Aku ini ndak bohong. Serem deh. Yah, Mas Paijo sih cemen. Iya, sama hantu aja takut. Memangnya kalian ora takut apa?
Sorry lah Yau. Lah itu di belakang kalian obo itu. Sorry takut. Nah ini buktinya. Ini buktinya. Min, beli pulsanya dong. Yang berapa? 10 ribu aja. Nih, duitnya. Uang. Terbang sendiri. Jangan-jangan yang dibilang Mas Paijo itu benar nih. Hantu. Asik, dapat duit. Ini pasti si Entong lagi pakai jubah pemberian kakek waktu itu. Tong, kalau lapar ngomong. Jangan main ambil kayak maling begitu dong. Tong, kamu mulai gak mau dengar omongan enyak ya? Aduh sakit. Aduh. Assalamualaikum. Loh, Entong? Terus ini siapa? Banget sih. Itu pasti Mehmet. Ayo, kita kejar. Ayo kita lari. Sakit juga jawarannya Pak Fatimah. Aduh, sakit. Aku iki nabrak apa to iki? Jangan-jangan aku nabrak hantu ini. Aduh, nggak kelihatan bisa bikin apes juga ya. Kemana? Aduh. Hah? Itu Mehmet. Ayo, kita ke sana. Hah? Kembalikan jubahnya, Mehmet. Selimut? Jadi aku mimpi ya? Bukan cuma mimpi. Kamu ngigau. Wes, sana mandi. Ternyata cuma mimpi. Si Entong, suci hatinya.